kata Nabi. Oh, ayat itu tuh maknanya arad. Arad ini maknanya tunjuk. Bapak-bapak dan ibu-ibu, betul tak setiap manusia ada buku catatan? Yang dimaksudkan oleh Nabi, kata Nabi, yang aku maksudkan tidak ada seorang pun yang dihisab dengan maksud, yang diperiksa dengan cermat, yang dimunakasyah, yang akan ditanya sampai sedetail-detailnya, itu yang akan diazab. Adapun ayat yang kau baca tadi, orang beriman beramal saleh akan dihisab dengan hisab yang mudah, maknanya arad. Arad itu maknanya tunjuk. Ustaz buat contoh, andai kata Presiden Indonesia mau datang ke Malaysia, akan dihamparkan permaidani merah, kemudian sampai ke counter immigration, pegawai immigration akan buka ke satu-satu dia punya tak. Oh, awak dulu pendatang haram ya? Dah, dah. Tunjuk saja pasport. Lalu, boleh faham? Itu makna arad, tunjuk saja. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat hisaban yasir. Sebabnya para ulama galakkan kita selalu berdoa, terutama dalam sujud. Tolong ikuti. Allahumma hasibni hisaban yasir. Oh Tuhan, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Yaitu tunjuk saja, tak dibuka. Itu maksudnya. Jadi su'ul hisab ini, orang ulul albab sifat keempatnya sangat takut dengan su'ul hisab, yaitu perhitungan yang secara mendetail. Okey, sudah empat sifat ulul albab. Kita teruskan, tolong ikuti. Walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keredaan Tuhannya, sabar dengan tujuan untuk mendapat reda Tuhan, reda Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, betulkan persepsi bahwa sabar dalam Islam bukan hanya terhadap takdir. Dalam Islam, sabar ada tiga jenis. Tolong ikuti. As-sabru fi ta'atillah, was-sabru an ma'siyatillah, was-sabru alal aqdarillah al-mu'lima. Sabar dalam Islam ada berapa? Tiga. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah yang menyayat hati. Oleh sebab itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan batasi yang namanya sabar itu hanya terhadap takdir. Anak meninggal dunia, beg diragut, rumah terbakar, kebun kita digenangi air, banjir, dan lain-lain, accident. Betul, itu sabar. Rupanya itu adalah sabar jenis yang paling bawah. Jenis sabar yang paling utama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. As-salatu khairum minan naum. Orang sabar saja yang bangun, malah bangun sebelum azan lagi. Sementara yang tidak sabar, oh, kedengaran azan tarik selimut, sampai sekarang masih tidur lagi. Itu maknanya tidak sabar terhadap perintah Allah. Yang kedua, sabar terhadap larangan Allah. Hadirin dan hadirat, tolong jawab, apa makna sabar menurut bahasa? Tolong ikuti. As-sabru lughatan imsak. Sabar menurut logatan, menurut bahasa, sabar menurut bahasa menahan. Disebabnya dalam bahasa Arab
Orang yang tidak buang air beberapa hari itu pun dipanggil imsak, sembelit, imsak juga. Kita 10 menit sebelum azan subuh kan namanya imsak juga. Apa makna imsak tadi? Menahan. Ada harapan untuk dapat kekayaan yang banyak tapi melalui duit haram. Kita tahan, akhirnya kan tak jadi ambil karena tidak memenuhi panggilan Allah. Kita tahan ngantuk, kita tahan air dingin untuk wudu jam 5, jam 4 pagi tadi. Semuanya itu makna menahan. Rupanya dari 3 jenis sabar, sabar yang paling utama adalah 1 dan 2. Betul tak? Bila kita sabar terhadap melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, kan akhirnya muncul sifat takwa. Betul tak? Apa makna takwa? Buat suruhan, jauhi larangan. Tanpa sabar, impossible, tidak buat. Ustaz ulang sekali lagi. Perbetulkan persepsi kita bahwa sabar bukan setakat terhadap ujian Allah. Ada 2 sabar lagi yang lebih utama. Sabar melaksanakan perintah dan sabar menjauhi larangan Allah. Nanti kita akan sebut. Mengapa malaikat ketika memberi ucap tahniah kepada penghuni syurga tak disebut kata-kata lain? Tolong ikuti. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera untuk kamu sekalian, wahai penghuni syurga, berkat kesabaranmu dulu di dunia. Betul tak? Disebut sabar itu menunjukkan sabar itu luar biasa. Itu sebabnya ketika turun ayat, tolong ikuti, bi asyrati amsalihah, setiap amal baik yang umat Muhammad buat ganjarannya minimal 10. Ketika ayat itu turun, Nabi mohon pada Allah, ya Rab zidli ummati, jangan setakat 10, tolong tambah lagi. Lalu Allah turunkan ayat 261 dari surat Al-Baqarah, perumpamaan orang-orang yang memberi nafkah pada jalan Allah, taubahnya seperti satu biji yang 7 cabang, tiap-tiap cabang ada 100 biji lagi. Kemudian setiap biji dari yang 100 ini bercabang lagi. Boleh tak dengan kata lain kita dapat ganjaran multi level? Bukan 700, multi level, berganda-ganda. Ketika turun ayat itu Nabi minta lagi, tolong ikuti, Rabbi zid li ummati, oh Tuhan jangan setakat multi level, lebih dari itu. Allah turunkan ayat 7 dari surat Az-Zumar. Tolong ikuti. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah akan beri ganjaran pahala kepada orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa hisab. Ada yang mengartikan tanpa hisab masuk syurga tanpa hisab. Ada yang mengatakan bighairi hisab dengan makna unlimited. Tidak ada limit. Kalau tadi multi level itu kan masih ada limit. Yang ini untuk orang sabar unlimited. Tidak ada limit. Tidak ada batasannya. Allah akan bagi suka-suka hati Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan dengan sifat yang keenam. Tolong ikuti. Wa aqamus salah. Sifat keenam ulul albab, mereka mendirikan salat dengan sempurna. Kata ulama tafsir, bila ada kata-kata aqimu di depan salat, dia menunjukkan bahwa salat yang dia lakukan itu dengan sempurna. Sempurna rukunnya, sempurna syaratnya, sempurna tumakninahnya dan khusyuknya. Ustaz kira sifat keenam ini tak perlu kita bahas sebab selalu kita dengar. Tolong ikuti selanjutnya, yaitu sifat yang ketujuh. Wa anfaqu mimma razaqnahum.
sirran wa alaniyah. Dan mereka menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Maknanya mereka adalah golongan yang suka memberi, yang suka menafkahkan. Sedekah sama ada nafkah wajib seperti zakat menyara keluarga atau sedekah sunnah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, memberi sesuatu manfaat pada orang lain adalah menjadi syarat pertama supaya perjalanan hidup kita ini dimudahkan oleh Allah. Ingin dalil ustaz, apa buktinya kata-kata ustaz itu, memberi ini jangan bakhil. Jika kita bakhil, kita akan disusahkan oleh Allah untuk melaksanakan amal-amal baik. Ustaz, pindah sebentar ke surah Al-Lail. Surah apa namanya? Al-Lail, yaitu surah sebelum Wadduha. Surah sebelum Wadduha. Setelah Wadduha baru Alam Nasyrah. Alam Nasyrah baru Watin. Ini sebelum Ad-Duha surat Al-Lail. Sebelum Al-Lail Asy-Syams. Okey, kita ambil Al-Lail. Tolong ikuti. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu berbeza-beza. Betul tak usaha manusia di atas muka bumi ini berbeza-beza? Pagi ini ada yang ke masjid. Pagi-pagi ini tadi ada yang tahajud. Pagi-pagi tadi ada yang ke karaoke, nightclub, berzina, berjudi, minum arak. Ada tak? Sama ke beza? Beza. Itu makna syatta. Lalu Allah Subhanahu wa taala explain ada dua jenis manusia. Tolong ikuti. Fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang suka memberi dan orang yang bertakwa dan orang yang membenarkan al husna, yakni pembalasan di akhirat, niscaya kami akan permudahkan baginya untuk melaksanakan amal-amal baik. Ada tak janji Allah akan mempermudahkan kita melakukan ringan saja kaki untuk ke masjid bila dengar azan, ringan saja kaki untuk pergi ke majlis ilmu bila ada majlis ilmu, ringan saja untuk memberi nafkah walau sedikit kepada orang yang memerlukannya. Termasuk tak itu Allah permudah? Termasuk tak itu salah satu janji Allah? Betul tak bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah tak pernah mungkir janji? Inna allaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji. Ustaz ulang. Setelah Allah sebut, sesungguhnya usaha kamu wahai umat manusia bermacam-macam. Lalu Allah explain golongan pertama. Adapun orang yang suka memberi, syaratnya suka memberi. Dan memberi ini tak semestinya duit. Tolong ikuti, satu riwayat menyebut, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmihi. Siapa yang ada harta hendaklah dia bersedekah dengan hartanya, siapa yang ada tenaga hendaklah dia bersedekah dengan tenaganya, barang siapa yang ada ilmu hendaklah dia bersedekah dengan ilmunya. Luas tak makna sedekah?
hadirin dan hadirat, barangkali kita selalu disebut oleh para ustaz ketika nazak yang paling dikesali oleh orang yang sakaratul maut karena tidak haji, umrah ke, salat ke, puasa ke, atau sedekah. Sedekah. Ayat 10 dari surat Al-Munafiqun. Gunakanlah apa yang Allah bagi kepada kamu sebelum kamu mati. Jangan jadi orang yang apabila ajal dah dekat lalu berkata, oh Tuhan, tolong engkau delay kematian kami supaya kami boleh bersedekah dan beramal saleh. Disebut. Bukan supaya kami boleh haji, umrah, bukan. Bersedekah. Fa'asaddaqa wa'akum minas salihin. Nah, ini sesuai dengan sabda Nabi. Apa kata Nabi? Yaqulun nasu mali mali mali. Manusia selalu mengatakan ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Padahal kata Nabi, harta mereka tiga saja. Apa yang mereka makan habis, apa yang mereka pakai lusuh, dan yang ketiga, apa yang mereka sedekahkan. Betul tak? Hasil sedekah nanti kita akan kolek di akhirat. Yes, itu harta kita. Allah sebut, adapun orang yang bersedekah dan orang yang bertakwa, betul tak? Takwa maknanya buat suruhan, jauhi larangan, dan mereka membenarkan akan adanya pembalasan. Niscaya kami akan mudahkan perjalanan hidup mereka untuk berbuat kebaikan. Tapi sebaliknya, tolong ikuti. Fa'amma man bakhila wastawna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil, loke, dan beranggapan merasa dirinya berkecukupan, sombong, tak perlu kepada pihak lain, tak perlu kepada Allah, itu lawan takwa. Dan mereka mendustakan adanya hari pembalasan. Niscaya orang yang ada tiga sifat ini, kami akan persulitkan perjalanan hidup mereka untuk buat amal-amal baik. Sekali lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu, segala penjelasan Allah dalam Quran betul tak benar belaka? Jangan ragu, jangan ragu. Cuma adalah tugas kita untuk jadi golongan yang pertama tadi. Syaratnya apa? Suka memberi. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, yakin akan adanya hari pembalasan nanti. Baik, itu sekedar selingan saja untuk menjelaskan makna yang ketujuh tadi. Suka memberi. Nah, kita sampai ke ciri-ciri terakhir. Tolong ikuti. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Maknanya orang dia jahat pada kita, orang jahat pada kita, orang suka menganiaya dan zalim pada kita, orang suka mengata kita, tapi kita balas dengan baik. Kita balas dengan kemaafan. Kita tidak balas kejahatan mereka dengan kejahatan. Itu syarat. Walaupun bapak-bapak dan ibu-ibu, perkara ini memang susah. Coba dengar satu riwayat sahih. Kata Nabi, di dalam syurga nanti ada manusia-manusia yang dimasukkan oleh Allah bersama-sama dalam syurga yang sama dengan para rasul, padahal mereka bukan rasul. Bersama-sama para nabi, padahal mereka bukan nabi. Statement Nabi itu membuat sahabat tertarik untuk tanya, man hum ya Rasulullah? Begitu tinggi derajat mereka, masuk syurga bersama Nabi, bersama Rasul, padahal mereka bukan Nabi dan bukan Rasul. Man hum ya Rasulullah? Nabi jawab, orang yang suka menganiaya, tapi dia balas dengan kemaafan. Orang yang tidak suka memberi kepadanya, tapi dia suka memberi. Orang yang ingin memutuskan silaturahim dengannya, dia senantiasa berusaha tidak menyambung silaturahim.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong jawab, betul tak semua itu adalah susah belaka? Itu sebabnya ganjaran di sana pun tidak kecil. Susah, cakap senanglah, tapi bila tidak buat susah. Itu sebabnya di sini dikatakan orang sifat kelapan dari ulul albab, apa dia? Mereka balas kejahatan orang dengan kebaikan. Nah, kita teruskan apa ganjaran untuk mereka. Tolong ikuti. Ulaika lahum uqbad dar. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Tolong ikuti. Nabi bila baca ayat-ayat seperti ini selalu ikuti dengan doa. Tolong ikuti. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan itu. Tapi bila tentang neraka azab, na'udzubillah min zalik. Lindungi kami daripada bernasib demikian. Tapi bila tentang syurga seperti ini, Nabi akan doa. Tolong ikuti. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk salah seorang daripada golongan itu. Nah, yang lebih menggembirakan lagi bukan saja mereka masuk syurga. Tolong ikuti. Ini dia ayat yang kemuncak. Jannatu adni yadkhulunaha. وَمَا صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. Nah, ayat ini pula menjelaskan tentang uqbad dar, yaitu tempat kesudahan yang baik itu maksudnya apa? Allah sendiri yang explain. Ini yang dipanggil dengan Quran, tafsir Quran. Apa dia kesudahan yang baik itu? Itu sebabnya diawali dengan yaitu syurga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh, dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka. Sedang malaikat-malaikat masuk ke dalam tempat-tempat mereka dari semua pintu. Maknanya mereka, couple ini masuk syurga, diikuti juga yang masuk itu ibu bapa nenek moyang mereka, satu. Yang kedua, pasangan mereka, kalau suami tadi yang masuk, istrinya juga dimasukkan bersama. Selain couple ini, dia punya anak, zuriat, keturunan, anak cucu juga masuk sama-sama. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Ada disebut di situ. Tolong ikuti. Wa man salaha. Siapa-siapa yang saleh. Min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Selain mereka masuk, juga masuk orang-orang yang saleh dari kalangan ibu bapa mereka, pasangan mereka dan anak cucu mereka. Maknanya bukan semua mak bapa, bukan semua pasangan, bukan semua zuriat, tapi pastikan zuriat yang mana satu yang saleh-saleh. Nah, penjelasan ulama tafsir. Penjelasan ulama tafsir. Ayah kita, ibu kita, pasangan kita, anak cucu kita yang saleh-saleh tidak jadi syarat derajat kesalehan itu sama dengan kita. Boleh faham? Bapak-bapak dan ibu-ibu, kata ulama tafsir, kita sama-sama beriman, tapi derajat keimanan kita beza. Betul tak? Nabi bersabda, iman ada 70 cabang lebih. Ada berapa cabang lebih? 70 cabang lebih.
Yang paling tinggi la ilaha illallah, tauhid. Yang paling rendah membuang duri dari tengah jalan. In between, tolong ikuti, as-sabru minal iman, wan-nazafatu minal iman, wal-haya'u minal iman, malu sebahagian daripada iman, sabar sebahagian daripada iman, bersih sebahagian daripada iman. Betul tak? Setiap orang itu berbeza-beza iman mereka. Ada yang sabar tapi pengotor, tidak bersih. Ada yang sabar, pembersih tapi kurang malu. Semuanya itu berbeza-beza. Nah, kata ulama tafsir, sebagaimana perbezaan pada iman, juga manusia berbeza pada amal saleh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dengan umur yang sekarang ini, kita bukan saja fokus kepada salat lima waktu, kita juga buat rawatib, betul tak? Qabliyah, ba'diyah. Kita juga buat tahajud, witir, betul tak? Kita juga buat duha, betul tak? Anak-anak kita biasanya tidak buat tahajud, witir, betul tak? Tidak buat duha. Tak mengapa, jangan marahi. Anak yang jaga lima waktu pun termasuk saleh tak? Tapi derajat kesalahan sama dengan bapak tak? Tak sama. Jangan marah. Apa sebab jangan marah? Kita dulu macam itu juga. Itu saja jawabnya. Betul tak? Allahu Akbar. Ngapa ada paksa anak-anak? Ya kamu mesti bangun. Jangan, jangan. Itu maksudnya. Sebagaimana derajat iman itu tak sama, iman kesalehan juga tak sama. Pokoknya saleh, semua akan Allah masukkan dalam syurga. Mudah-mudahan kita semua mendapat ini semua. Amin. Tapi jangan lupa ya, syaratnya berapa tadi? 8. Dan pastikan juga, jangan kita saja, pastikan anak-anak kita ini, cucu kita, jadi yang anak yang saleh dan salehah. Walaupun taraf kesalehan mereka tak sama, itu mustahil. Tentu saja syarat utama anak yang saleh, pertama iman, yang kedua amal. Betul tak? Walaupun derajat iman dan amal itu tak sama, no problem. Okey, sampai kita ayat yang terakhir. Allah suruh untuk malaikat masuk ke dalam syurga untuk beri ucap tahniah. Apa bunyi ucap tahniahnya? Tolong ikuti. Salamun alaikum bima sabartum. Fani'ma uqbaddar. Malaikat-malaikat masuk ke dalam syurga dari semua pintu untuk memberi ucap tahniah. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kamu berkat kesabaran kamu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Tolong ulang sekali lagi doa. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Ayat 19 hingga 24 surat Ar-Ra'd. Kalau hafal lagi bagus, bawa dia dalam salat, membuat kita akan lebih khusyuk insyaAllah. Sekian dulu, minta maaf lebih dari biasa ni, sampai jam 8, biasanya 7.30 saja. Anggap saja inilah kabak bulan-bulan lalu tak datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.